Kalau sebelumnya saya banyak postingan video mengenai tips masakan, kali ini saya akan membagikan tips tentang kesehatan ya. Tips alami mengobati luka yang tak kunjung sembuh. Bahan-bahannya pun sangat mudah sekali, tapi tidak diragukan lagi keampuhannya ya, luka lama maupun luka baru, baik yang diakibatkan akibat kecelakaan atau yang lain-lainnya. Berobat ke dokter dan pakai salep, pakai berbagai macam obat sekalipun tak kunjung sembuh. Ini berdasarkan pengalaman pribadi saya. Nah, bahan-bahannya bawang merah, minyak zaitun. Bisa pilih yang minyak zaitun yang apa aja ya. Kalau nggak ada yang seperti ini, bisa juga dari mustika ratu. Terus sebagai antibiotiknya saya pakai amoxicillin. Harganya sangat murah sekali, satu lembar ini harganya Rp5.000. Bawang ini kita pakai sebagai obat luar, dan amoxicillinnya atau antibiotiknya kita untuk penyembuhan di dalamnya. Pengobatan luka basahnya nggak boleh kena air dulu ya. Kebetulan ada di kaki dan ini lama banget nggak sembuh-sembuh, dan kadang keluar getah beningnya ya. Tapi sejak saya pakai pengobatan tradisional itu, sehari langsung kering loh. Ini akibat pemakaian sepatu ya, yang akhirnya jadi kayak gini. Bawangnya dibuka seperti ini biar getahnya keluar, sangat mudah. Jadi taruh minyak zaitunnya ke sendok dan bawangnya di sini. Kemudian kita panggang sampai hangat ya, sampai minyaknya jadi hangat. Jika minyaknya sudah hangat atau panas, baru kita tempelkan ke lukanya ya. Dan 1-2 kali pakai aja sudah, lukanya sudah alhamdulillah udah kering ya. Selamat mencoba di rumah dan semoga lekas sembuh ya.